Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Lembu 354. Kali ini kita di kandang Mbah Kung Sampurno nih. Mbah Kung Sampurno ini ya peternak yang cukup sukses breeding sapi. Ini ada indukan 4 ekor dan pedet 2 ekor. Ini dulu ceritanya sempat gagal waktu melihara kambing ya, Mbah Kung? Gagal, hampir gagal dan gulung tikar karena kambingnya pada mati 30 ekor karena salah pakan fermentasi. Dan ini ada pedet yang lumayan super, si mental. Waktunya makan siang. Ini indukan metal. Dan ini limosin yang anaknya pegon, ini betina ini, tapi bulat ini, teman-teman. Ini juga limosin full. Ini hamil 5 bulan jalan dan ini pegon. Ini anaknya katanya habis dijual payu 11 juta umur 5 bulan jantan. Ini cukup sukses ya teman-teman, buat inspirasi yang dulunya beternak kambing sempat gagal mati 30 ekor dan sekarang beralih ke sapi. Dan ini alhamdulillah sukses dengan 4 ekor indukan dan ini setiap tahunnya bisa menjual 2-3 pedet ini, teman-teman. Dia makannya hijauan. Ini pedet si mental. Kita lihat dari belakang teman-teman, 4 ekor ya, cukup cukup sukses ini. Makannya tebon ini teman-teman. Nanti habis makan ini mungkin akan dicombor buat minumnya biar susunya tambah deras. Air susunya tambah deras dan menghasilkan pedet-pedet super. Ini sudah beranak 2 kali. Dan ini baru sekali ini anaknya pegon betina umur kurang lebih 3 bulan. Dan ini sudah beranak 1 kali dan ini hamil 5 bulan. Ini juga pegon beranak 1 kali. Ini sudah kawin suntik tapi belum tahu jadi apa enggak ini. Sudah cukup sukses ini Mbah Kung Sampurno ini, yang dibantu dengan mantunya Mas Irawan ini ngaritnya biasanya.
demikian review kandang dari Mbah Kong Sampurno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.